tuanya lah bahasanya. Jadi kita harus care dengan lingkungan. Di bentuknya bank sampah di Unwed 5 ini penuh perjuangan. Awalnya dari ikut lomba taman Envy Bandung juara sekota Bandung. Alhamdulillah ini dapat juara. Nah, selanjutnya saya tawarkan ke RW maupun ke peduli lingkungan program dua kata yang bagus. Saya bilang bank sampah, depannya enak, belakangnya enggak enak. Nah, disitulah dibentuk namanya, di waktu sepakati jadi Unwed 5 Antapaniti Wetan RW 5. Sekretariat di rumah Pak Haji, kebetulan teman-teman pada nunjuk Pak Haji Makmur sebagai manajernya, manajer direktur utamanya, manajer keuangannya Pak Darsono. Waktu itu tiap Sabtu datang ya Pak Haji, Pak Darsono tiap Sabtu saya datang untuk membantu apa yang kurang. Nah, bergilirnya waktu bulan Mei diresmikan bank sampah itu oleh Pak Camat Sarjani. Perkembangannya setiap bulan, ya perkembangan nasabah dulu. Perkembangan nasabah itu mulai dari bulan pertama 60 orang. Terus bergeser selama setahun itu sudah 100, sampai saat ini 175 nasabah. Alhamdulillah. Kemudian tabungan nasabah sudah hampir mencapai 25 juta. Dengan nasabahnya 175 tadi, 5 orang. Jadi kalau sampah yang dikeluarkan dari bank sampah Unwed 5 ini sudah hampir 22 ton sejak berdirinya. Pada saat ini belum ada yang sampai 1 juta, tapi sudah hampir mencapai 1 juta ada. Sekitar 934.000 rupiah. Itu ada 2 nasabah. Yang lainnya ada yang masih di bawah 10.000, ada yang 100, ada yang 200, sampai 300, sampai 900. Dari anak-anak itu awalnya itu, anak sekolah saya tawarin, mana dong sampahnya kumpulin ya, nanti sini bisa ditukar jadi buku atau jadi uang jajanmu gitu. Awalnya begitu, semangat tuh. Dari RW 5 teh berdirilah grup Bara namanya. Namanya Bara ya, ketuanya anggotanya ada 8 orang. Ngambilin dari sekolahan di mana-mana, jalan-jalan di mana itu. Terus gitu. Pertama ngumpulkan tuh sampai 3,9 kilo. Ingat ya saya sih Bara itu. 3,9 kilo hari Sabtu. Nah, ini uangmu ada segini, dapat 5.000 sekian. Wah, senang sekali dia. Nah, akhirnya mungkin anak-anak ngobrol sama teman-temannya itu mendirikan lagi dari grup Kakang. Grup Kakang RT 3. Sudah grup Kakang dia RT 1 ada lagi Pajerin namanya. Sama enggak tahu anggota, enggak tahu berapa orang anggotanya ya. Yang jelas tahu persis si Bara itu. Dari 174 orang. Ya gara-garanya itu bulan puasa kemarin kan terawih keliling ikutan, nah di sana ngomong itu. Jadi itulah promosi sambil terawih keliling itu, akhirnya langsung banyak kali. Bukan dari RW kita saja, tapi RW lain ikut sini. Sebelum itu saya nyortir dulu, datang dari warga langsung sortir pilah-pilah. Bahkan ada airan, ada apa gitu kan. Langsung ada air, ada apanya, pilah-pilah. Jadi cuman sedikit nanti airnya banyak ya rugi kita. Ya harus selektif lah, betul-betul nggak bisa itu, betul-betul itu. Di sini aja ini saya betulnya alhamdulillah. Nah,
ini Ibu belum paham nih. Ibu belum paham nih kebetulan. Ini harusnya dibuka. Ini harganya beda. Harganya ini sekitar 4.000 sekilo. Ini plastiknya dibuang. Nah, ini 4.000 sekilo ini. Yang jenisnya kayak gini ya, yang jenisnya kayak gini nih. Ini satu jenis. Nah, ini harus dibuka nih. Ini juga belum tahu nih. Kalau sudah kasih tahu ya. Nah, ini 4.000 perak nih sekilo. Kalau ini 20 sampo ini harganya 2.800 sekilo ini. Yang kayak gini. Ini yang enggak usah dibuka apa adanya gini aja. Sebangsa ini. Ini beda lagi. Ini masuk emberan. Emberan ini masuknya. Harganya 3.000. 3.000 emberan. Nah, jenis-jenis ini semua ya. Yang paling mahal ini tadi. Ini 6.000. Ini 6.000, ini 25, ini 4.000. Ini 4.000, ini 28. Itu harganya. Ini yang paling mahal ini. Ini cincinnya ini 25. 2.500. Cincinnya ini nih, ini kalau dibuka ini. Main banyak kan. Makanya kan ada pemulung itu gede sekali untungnya itu. Betul. Wah, untungnya besar sekali itu pemulung. Botol aku. Botol gua ini aja yang sering banyak ya ini. Ini emberan, mainan, ini pet, ini AG, ini kertas, ini duplek namanya. Kalau mau itu ini duplek, ini duplek. Ini yang di setiap hari yang dikirim ke sini. Kecuali warung ya. Warung, kalau yang mengirim warung kebanyakan ditambah kardus. Dari ini tambah kardus. Biasanya gitu. Kalau ibu-ibu rumah tangga biasa ya kayak gini. Terus kertas. Kertas ada 4 jenis ya, 4 jenis. Pertama kertas arsip, kedua kertas duplex, ketiganya kertas kertas koran ya. Istilahnya buram. Kertas buram, terus koran itu sendiri. Ada 4. Ini jenisnya, jenis kertas yang payu dijual gitu, yang laku dijual itu. Penimbangan tanggal 29 ini ya, kemarin tanggal 29 Juli penjualan 28 juta, tabungan warga 20 juta, jadi ada keuntungan 8 juta. Itu setahun, itu setahun sampai bulan Juli, dari bulan Mei sampai dengan Juli, Mei 2016 sampai Juli 2017. Dan sekarang sudah tercatat segitu. Ini mau di kilo, mau barusan di kilo, udah barusan orang pada nimbang sini. Oh gitu. Nah, sekarang tinggal nunggu pasien lagi. Oh. Ada yang itu. Karena hari besok nggak bisa buka karena ada yang hajatan, nggak enak lah kita. Pada sana di sana. Ini ngambil di mana? Dari warga nih. Dari warga. Iya. Siapa yang ngangkutin? Banyak tadi. Berapa orang ini? Banyak. Oh, termasuk sampai ini juga? Iya, ini juga semua ini. Tadi ceritanya. Ini kan lawan ayah. Iya. Karena ini. Nah ini kan penuh kan? Ini penuh nih. Kemarin juga dijual pak ada. Kemarin udah ngejual sekitar 4 kintal kemarin. Sekitar 4 kintal ini. Oh gitu? Iya.
ini sisa nih gitu. Kemarin belum sempat disortir, sekarang disortir gitu. Berapa hari sekali di kilok? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau kepengen tahu ya, sekitar hari Rabu nanti jual lagi. Oh, Rabu ya? Iya. Oke. Okay. Hari Rabu jam 10 atau jam 9 itulah. Kita ngejual. Kami beli ke warga 3.000. Saya sebenarnya sangat memberikan apresiasi sekali adanya bank sampah di RW 05 ini. Jadi satu, memberikan peningkatan ekonomi warga, khususnya warga RW 05 yang sudah membentuk bank sampah dan sudah tahu alurnya kemana harus dijual, kapan harus mendapatkan, siapa saja nasabahnya sudah, dan saya juga sudah menginformasikan kepada RW, karena memang di Kelurahan Antapan Nyagetan baru satu RW di RW 5 dari 12 RW, sehingga nasabahnya juga insya Allah selalu saya promosikan di 12 RW di Antapan Nyagetan, sehingga dengan adanya promosi itu saya mengharapkan juga nanti nasabah juga semakin banyak dari 12 RW 1. Kemudian sehingga kalau nasabah banyak artinya volume sampah juga akan lebih banyak dan meningkatkan jumlah kualitas sampah dan uang juga menghasilkan lebih banyak. Dan saya rasa yang keduanya, sampah adalah biasanya kan berserakan. Nah, yang biasanya berserakan sekarang kan diambil, dibereskan, sehingga akan mengurangi polusi khususnya di Kelurahan Antapan Nyagetan. Itu mungkin. Ya, deh, Pak. Makasih. Iya, Pak. Makasih, Pak, ya. Awalnya memang terserah aja. Awalnya ada pesimis sekali lah, ngapain sampah enggak itu. Malu ngerjakannya. Setelah dipelajari gitu, akhirnya banyak manfaatnya ternyata ini sebenarnya. Yang tadinya kumuh yang kotor sekarang jadi udah bersih. Bisa dilihat ke lingkungan, ke RT muter sana, sudah jarang sekali ada botol aqua atau aqua gelas di bawah gitu. Jarang sekali sudah. Tapi sudah kesadarannya sudah mulai nampak. Sudah nampak ya. Ini tuh yang saya sering gemar-gemar ya di mana-mana saya tuh ya. Mestinya pemerintahan ya, pemerintahan perintera kelurahan gitu ya, ada support ke sini. Apakah jadi bawa sampah ke sini store nih lu. Saya lurah aja mau bawa sampah ke sini store. Yang lainnya masa enggak gitu. Hanya sekarang udah 6 lembar. 6 lembar ya? Iya udah 175 ya. 174 pasti. Saya sedang tanda tangan ya. Itu tanda tangan tuh. Mencari Rp20 ini mumet sampai nggak ketemu. Ya, timbang. Thank you.
sampahnya, Pak. Mungkin, Pak, mungkin. Ya, oke, makasih. Ini per 31 Juli. Bisa, Bu. Besi bekas apa sih? Yang ke bawah kayak itu. Yang pondasi. Yang bekas enggak tahu. Bawa aja Bu kemari. Ya, gitu. Ya. tujuh koma tiga dua plat. Tahu sebubar Abi datang tegas beres. Abi pulang udah beres. MBDM. Proses penjualan, jadi penyerahan ke pengepul, proses menyerahkan barang ke pengepul untuk dijual. Dia jemput bola kemari. Ini plastik ini bisa enggak ini? Oh enggak. Oh enggak ya? Enggak. Oh iya. Ini? Enggak juga. Itu apa? Tali-tali. Enggak apa. Iya, oke. Paling ini aja yang dibawa? Iya.
Oke. AGB 6 harus yang lain ada gitu kalau udah bawa ini buku penjualan ya ada, iya cok hilang itu sam buku saya terus kemana sih pernah hilang ya ada arsip memang dari itu ada gitu tapi harus harus ikuti dan caki ya. Terakhir ya. Ya. Proses awal sampai ke terakhir di sini ternyata mendapatkan sekitar 2 kintal lebih. Dan uangnya memang sedikit sih, terus terang aja kalau uangnya hanya 470-an lah ya. Bulan. Tapi inilah akibat dari kerja keras para warga. Yang penting lingkungan jadi bersih dan bukan karena uangnya semata-mata uangnya, tapi semata-mata ada lingkungan bersih sehingga bisa dilihat di daerah Antapani terutama di RW 5 lihat ya, lingkungan sudah sangat-sangat bersih sekali. Nah, ini dampaknya uangnya ya dampak aja daripada kerja keras para ibu, para nasabah kalian.